Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel TKI Irlandia. Video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara apply job di negara-negara Eropa, salah satunya di aplikasi Needed, dan sudah jutaan orang menggunakan aplikasi itu dan mereka bekerja di negara-negara Eropa, salah satunya di Irlandia yang saya duduki sekarang, yang saya tempatin sekarang. Jadi prosesnya gini, teman-teman kan masih yang banyak yang bingung. Jadi prosesnya awal Anda itu sebelum saya di video saya sebelumnya itu kalian melamar pakai CV kalian saja di aplikasi Needed itu. Nanti ada owner yang melihat, yang tertarik dengan CV kalian. Nanti pihak owner itu akan meng-email Anda, teman-teman. Jadi nanti membalas, menyapa Anda, halo ini kapan. Teman-teman nggak usah takut atau nggak usah grogi, tetap teman-teman slow aja. Apa yang owner pertanyakan teman-teman bisa jawab, biasanya secara normal. Gimana, kamu masih stay untuk menunggu pekerjaan atau gimana ya, basa-basi untuk perkenalan. Nanti ujung-ujungnya owner minta data kalian, dokumen-dokumen penunjang kalian, misalkan ijazah SMA, ijazah pengalaman kerja Anda, misalkan di welding pernah, apakah kalian pernah sekolah atau pernah praktek di, atau bahkan pernah bekerja di welding. Itu nanti ada sertifikatnya, amin. Pokoknya sertifikat apa, penunjang apa yang kalian punya, kalian kirim aja semua ke owner, jeder. Setelah owner menerima data Anda semua, terus melihatnya, terus tertarik, nanti pihak owner akan mempertanyakan Anda, ini misalkan gaji per jamnya segini, kamu setuju enggak? Lah, di situ nanti kamu terserah kamu setuju atau masih bisa nego harga gaji ya, masih bernego gaji atau gimana gitu. Anda bisa konsultasi langsung di situ sama pihak owner. Jadi di garis bawah ini bukan pihak, itu pihak owner mesti pakai kuasa hukumnya ya, biasanya yang untuk mengurusan kayak gini, atau agentnya. Biasanya di sini juga ada agentnya juga. Jadi nanti agent itu mewakili owner itu. Kalau Anda sudah deal dengan gajinya, deal dengan semuanya, baru pihak owner ini akan memproses kalian dari working permit, surat izin tinggal, semua sudah beres semua, sama tangan kontrak ya. Tapi sebelum itu, tadi sebelumnya udah deal masalah harga jamnya kan, gajinya gitu sudah deal. Oke, di sini bikin ownernya itu bikin perjanjian kerja dulu. Nanti pihak owner ngirim surat perjanjian kerja ke Anda, jeder, ya kan, untuk ditandatangani Anda. Anda cuma email itu Anda print, jadikan kertas, tanda tanganin Anda semua, biasanya di pojokan kanan. Pokoknya setiap lembar tanda tanganin dan isi kolomnya. Biasanya cuma kolom nama aja, nggak masalah, nama dan biodata Anda semua. Nanti selengkapnya yang isi pihak owner, karena kan kalian sudah mengirim berkas dan dokumen Anda kan. Jadi itu setelah owner tadi owner ngirim perjanjian kerja itu, Anda tanda tangan semua, scan lagi, kirim lagi ke pihak owner lagi ya teman-teman ya. Setelah pihak owner lagi terima, baru di situ owner bikin untuk pembikinan izin tinggal, working permit, sekalian pemrosesan visa gitu ya teman-teman. Biasanya itu memakan waktu cuma 3 bulan sampai 6 bulan, tapi rata-rata sih 2 bulan lebih lah, 3 bulanan ya. Itu udah working permit sudah jadi, semuanya sudah jadi semua. Nanti itu dikirim lagi ke teman-teman, jeder, semua udah jadi nih, jeder. Oke teman-teman, pihak owner udah bikin working permit, visa tinggal ada di sini, pokoknya surat-surat izin tinggal Anda di sini ya kan. Anda print lagi semua, des. Terus nanti biasanya dikasih selembaran kertas itu. Itu kan tadi sudah working permitnya sudah dikasih ke kalian sama semuanya. Nanti ada selembaran kertas itu fungsinya nanti buat ngambil visa Anda di embassy Irlandia yang ada di Jakarta, teman-teman. Jadi Anda spend semua di situ. Nanti Anda
bawa itu dokumen semua ke Embassy Jakarta untuk ambil visa Anda di Embassy. Jadi di kedutaan besar Irlandia yang di Jakarta. Tapi biasanya syaratnya berkas kalian harus udah bahasa Inggris semua, baik KK, kartu KTP atau pokoknya biodata Anda di harus bahasa Inggris semua. Nah, untuk cuma menukar visanya itu. Tapi biasanya ada yang enggak usah juga enggak apa-apa. Tapi biasanya sih untuk siap-siap kalian bisa hubungi saya di WhatsApp ya untuk translate dokumen Anda. Murah untuk biasanya untuk perlambatan itu paling cuma 75.000. Jadi enggak bisa ditranslate sendiri, teman-teman, itu harus ditranslate sama orang yang bersumpah. Terus itu bawa ke Anda ke kedutaan, tukar dengan visa, biasanya nunggu ya pokoknya 3-7 hari kerja, nanti Anda ke situ lagi baru ngambil visanya, ya kan. Jadi apa aja yang terakhir owner ngirim Anda, jadi selebaran kertas untuk tukar visa, permit kerja, working permit, terus ya satunya lagi tiket pesawat. Jadi tiket pesawat itu dibelikan sama owner, teman-teman, bukan Anda yang beli. Jadi mengapa saya bilang gratis, ya nggak gratis banget, cuma ya minim lah ya, cuma biaya Anda bolak-balik ke Jakarta gitu kan buat ambil visa ini dan itu kan maklum, itu namanya usaha ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu Anda daftar dulu CV-nya, sebar dulu di aplikasi Needed. Kedua, setelah diketahui owner ada yang setuju, Anda akan di email owner situ untuk masalah naik apa, pertanyaan-pertanyaan tentang Anda, masalah Anda masih menunggu pekerjaan, gaji segini siap apa enggak. Kalau sudah deal dengan masalah gaji, Anda akan dikirimi namanya perjanjian kerja. Di situ nanti ada gaji-gaji apa aja, per jamnya gaji lembur berapa gitu. Di situ ada semua, kalian print, tanda tanganin dan scan lagi, kirim lagi ke email ke owner lagi ya teman-teman ya. Yang ketiga itu pihak owner sedang memproses dokumen Anda di sini, masalah untuk pembelian, untuk visa, untuk permit ke ya ke kementerian sinilah, pokoknya itu urusan agent, yang urusan owner itu. Setelah selesai di sini, nanti pihak owner itu akan ngirim email Anda. Yang keempat ya ini ya, pihak owner Anda akan mengirim tiket pesawat, working permit, selembaran kertas untuk nuker visa Anda di kedutaan Irlandia yang di Jakarta. Nah, setelah itu Anda dapatkan, Anda bisa langsung go Irlandia teman-teman dengan membawa, jangan lupa visanya, jangan lupa membawa semua berkas yang Anda siapkan yang kemarin juga dibawa semua, nggak masalah. Jadi Anda membawa cukup di, kalau ada masih, tapi Anda sebelum terbang Anda lihat dulu peraturan imigrasi setempat memerlukan swab atau enggak. Tapi Irlandia kayaknya sudah enggak deh. Jadi paspor yang udah ada visanya, working permitnya Anda harus nempel dengan paspor terus, karena kalau sebelum masuk itu akan dicek, di benar-benar dicek di imigrasi sini, di imigrasi Irlandia. Yang ketiga itu tadi apa? Ya cukup itu aja sih, tiketnya ya, tiket pesawat juga. Itu tiket pesawat. Jadi biasanya kontrak itu awalnya itu 1 tahun, ada yang 1 tahun, 6 bulan, bisa diperpanjang di sini teman-teman. Untuk informasi aja teman-teman, di Irlandia itu ada yang namanya polisi imigrasi, itu jadi satu. Itu di sini namanya garda teman-teman. Garda itu polisi atau imigrasi. Kalau di kita beda, imigrasi sama polisi kan beda kewenangan, kalau di sini sama. Jadi nanti kalau kalian teman-teman udah sampai ke sini, teman-teman memperpanjang visa, itu namanya di garda teman-teman ya. Garda itu polisi dan imigrasi. Kalau teman-teman yang belum jelas gimana, silakan WhatsApp saya, nggak masalah, atau kalian komen di bawah ini ya teman-teman ya. Tapi maaf ya untuk WhatsApp saya, untuk masalah translate dokumen aja ya teman-teman ya, nanti penuh saya nggak bisa menjawab semua. Lebih baik apa yang kalian kurang jelas kalian tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Semoga teman-teman sukses dimanapun berada. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Semoga teman-teman yang lagi mencari kerja segera dapat kerjaan. Teman-teman yang masih sibuk dengan hal-hal yang kurang greget, mudah-mudahan cepat menemukan apa yang kalian inginkan teman-teman. Jadi
ya enak nggak enak kerja di luar negeri teman-teman, jauh dari keluarga, walaupun ya semua materi itu di terpenuhi. Oke teman-teman, semangat, kabate kudasai, see you next video. Komen ya kan teman-teman ya, apa yang harus saya apa yang kalian bingung. Oke, see you next video. Thanks very much.